يطرز نفسي بالجمال حياتي ويغنو فؤادي. Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.